bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rencana yang demikian seperti itu tidak menyapa kita di sini. Bermanfaat dan membantu sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia di Sumbawa pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada khususnya, untuk pada akhirnya kita persembahkan bagi Indonesia. Jadi setinggi apapun sekolah seseorang, semaju apapun universitas teknologinya, tetap tergantung pada dukun juga. Karena teknologi itu ternyata tidak harus identik dengan pabrik. Teknologi itu teknologi yang sangat luas, membutuhkan ekonom, membutuhkan accountant, membutuhkan psikologi, membutuhkan semuanya. Teknologi itu bukan teknik. Untuk universitas teknologi ini dari awal dibangun, ya, bukan seperti bayangan banyak orang. Disangkanya di sini akan ada proses mengajar dan mengajar saja. Di sebelah kiri, sebelah kanan mulai kelihatan bangunan-bangunan baru. Itu kita harapkan menjadi rumah untuk para pebisnis dan industrialis kita. Jadi universitas tidak akan survive kalau hanya tergantung biayanya dari mahasiswa saja. Universitas yang hebat tidak mungkin akan maju kalau hanya dosen-dosennya datang mengharapkan gaji yang dibayarkan oleh orang tua para mahasiswanya. Universitas baru akan maju kalau di sekelilingnya muncul industri-industri, pengusaha-pengusaha yang kemudian industri itu menjadi tempat bekerja mahasiswa dan alumni-alumninya, dan kemudian industri itu membackup universitas itu secara finansial juga. Terakhir saya cerita, mohon maaf mungkin bunyikan bisa memperbaiki kalau kurang lengkap. Ini cerita menurut saya bagus. Ya. Yeah. Ini tentang seorang, bukan seorang sih, beberapa biksu yang tinggal di Thailand, di Biksu Gunung namanya. Mereka senang mencari ketenangan, kemudian menjemput keheningan dengan bertapa di gunung-gunung, mencari gua-gua yang sunyi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jadi kalau nggak salah 6 atau 7 biksu ini. Pertama ada biksu kepalanya, biksu kepala artinya bosnya. Di situ juga ada kalau nggak salah saudara biksu ini, saudara kandungnya. Kemudian yang ketiga itu biksu ini sahabat karibnya. Nah yang keempat biksu ini musuh biksu kepala. Jadi yang keempat ini selalu jadi musuh biksu kepala. Jadi organisasi biksu pun ternyata kalau kita berkumpul bersama ada yang menjadi lawannya. Jadi selalu dia menentang, mencari kesalahan, pokoknya provokatif. Kemudian yang kelima itu ada biksu yang sangat tua usianya, ya hampir mati lah, udah sangat sepuh sekali. Dan yang terakhir ada biksu jumlahnya 6 ternyata. Biksu yang satu ini biksu yang sama sekali tidak berguna. Semati jarang apa pokok lemang kira-kira. Jadi ada 6 dengan karakternya masing-masing. Mereka bertapa di sebuah gua yang sangat tersembunyi di Pak Entor di Thailand bagian timur. Tersembunyi sekali boleh ini di balik bukit. Tiba-tiba datang perampok yang sangat ganas melihat ada biksu-biksu mendiami sebuah gua yang sangat indah. Timurnya Jakarta ingin membunuh biksu ini semua, kemudian mengokupasi semua gua yang dimiliki oleh biksu ini. Ternyata biksu kepalanya ini piawai bernegosiasi. Dia mengatakan, Pak perampok, kalau Anda masih punya hati dan menjadi manusia, tolong beri kami kesempatan untuk berdialog sejenak. Kami ingin janganlah semua biksu ini dibunuh. Berilah kesempatan mereka untuk kembali ke kota dan ke desa. Tapi perampok ini tidak mau ada yang hidup, karena jangan-jangan kalau ada satu yang hidup,
ada yang akan memberitahukan masyarakat desa dan kota akan ada gua di sana, ada perampoknya, mereka bisa dikejar. Jadi kesimpulan, perampoknya semua biksu ini harus dibunuh. Beri saya 2 jam untuk berpikir, bernegosiasi, katanya. Akhirnya disepakati bahwa yang lain boleh pergi kecuali satu orang harus ditinggal menemani perampok itu. Nah, ini jadi jaminan. Kalau sampai ada masyarakat desa kota yang tahu perampok dan gua ada di situ, maka satu yang tersisa ini akan dibunuh. Pertanyaannya kemudian, siapa yang satu ini kira-kira yang harus ditinggal? Ada biksu kepala, ada saudara kandungnya, ada sahabat karibnya, ada musuhnya, ada yang tua yang hampir mati, ada yang tidak berguna. Kalau bapak-bapak, ibu, kira-kira siapa yang harus ditinggal, mana yang akan kita tinggal? Bodoh. Yang mana kira-kira? Setelah dikasih waktu yang ditentukan, akhirnya biksu kepala ini menghadap perampoknya sambil mengatakan, mohon maaf, sampai waktu yang ditentukan, saya tidak bisa memutuskan biksu mana yang harus kami tinggal di sini. Perampoknya kaget, kenapa? Karena rasa cinta saya pada diri saya, pada sahabat saya, pada saudara saya, pada musuh saya, pada orang tua dan juga pada mereka yang tidak berguna ini sama besarnya. Rasa sayang saya, rasa cinta di hati saya pada mereka semua sama besarnya. Ini tidak mampu saya mengatakan mana yang harus ditinggal. Dan ini saya kira pelajaran luar biasa. Betapa dalam hidup yang semakin gegap gempita, yang semakin penuh dengan kegaduhan, mereka yang akan selamat, formulanya sederhana. Mereka yang punya rasa cinta pada siapa saja tanpa syarat. Para wisudawan, para wisudawati akan sanggup menghalangi hidup di mana saja kalau satu formula sederhana ini bisa dicamkan baik-baik dalam hati kita. Kita tidak akan mengalami kesulitan kalau kecintaan kita pada orang lain, pada musuh kita, sahabat, sama besarnya dengan